kita pergi IKEA. Yes, I know. Habiskan masa. Dah berapa kali, dah berapa yang keberapa kali dah ni pergi IKEA ni? Habiskan masa. Duit tu memang dah habis. So, masa je lah yang kita boleh habiskan. Dah kali ketiga. Kebedaban. It's our third time. Dah berapa kali pergi, balik asyik tangan kosong. Ya, yeah, betul. Hari ni kita balik poket kosong. Yes. Okay, jom. Datang jalan. Pun poket kosong. Cashless, you know? Pegang maksudnya, apa? Pintu keluar. Hari ni kita masuk ikut pintu belakang. Nak ni nak pergi delivery. Nak tanya delivery terus. Ini yang tempat ambil ni orang pergi mana? Biasa macam tak ramai orang. Adino pergi parking. Parking dekat tu. Adino kena parking basikal, jom. Sini sini jom. Sana sana Aidin. Nanti situ orang ambil. Sana tu jom. Jom. Tunjuk. 200 kron. 100 ringgit. Ringgit je. Murahnya. Ini yang saya beli tu. Kat sini apa? 159. Ni senduk-senduk ni berapa harga ni? Ni 69 kron, tapi ni yang high quality ni lah, bukan yang kat macam ni. Okay, cuba try. One more time. Yes! Berapa tu? 10 kron. So, 10 kron je? Oh, tapi ya Allah. Ni macam untuk mixer je ni. Ni yang cari. Jumpa juga wok. Senang nak borong ni. Berapa harga dia? 359. So dalam 180 lah. Okay. Yang lain semua kecil-kecil. Add to cart. Wah ni periuk ni, periuk besar ni. Harga dia RM399. Tulis je lah 400 kan senang. 400 kron, RM200. Haa ni, ni tak boleh kan? Besar tak? Besar. Besar. Tu, 60 kron tu? 60 kron. RM30? Kurangnya 60 kron. Kurang? Oh, sekarang 60 kron murah kan? Sebab rasanya ni bukan 1 liter ni. 1 liter ni 1.8. So yang 1 liter yang ni. Ha, ni buat lah ha, 60 kron. Kau guna ni tak guna lah, tengah mangkuk kat rumah tu. Sebab dia macam tutup, masuk microwave. Wah, jumpa pun benda paling murah 10 kron. Kotak tisu 100 keping 10 kron. Angkat. Kalau yang fancy-fancy ni mahal sangat. Buat lap mulut je. Ha, next item apa nak cari? Meja. Meja punya alas untuk hias meja. Saya minat macam ni sebenarnya. Tapi dia ada bau lah tapi. Bau yang kuat gila bau. Cantik, 200 kron. Kau rumah dah bagi dah. So, ya, kita guna. Tapi dia letak dekat almari perhiasan. Almari cannot touch. Yang ni tak ada lah lawa kan? Nak. Yang mana satu lawa? RM20 lah tu. Alah, meja dah ambil lah. Yang ni lah. Yang, yang 60 kron je. Kita ambil yang tengok tengah. Best deal. Daripada 130 kron jadi 60 kron. So lah ya lah. Sebab meja panjang.
Bukan dah ada kat rumah? Haa, yelah. Dia punya, dia beli sampai 6. 60 kron. So, kita nak tengok air sini tu. Air kosong je, air paik. Okay, ini best part of IKEA. Siapa tinggal kat situ? RM80 dapat 4. Satu RM20. Murah kan? Saya tengok benda yang murah-murah, ya pergi cari benda yang mahal sikit. Tuan rumah dah belikan kita yang ni. Dia beli 2 set. RM130. 4 pieces. Banyak juga kan dia beli benda-benda baru dah mahal. Ni alas cawan. Ni nak. Benda tu? Oh, buat air. Buat telur. Bukan. Ini kalau nak buat foam. Kopi susu. Foam, buat foam. Dia boleh buat muka kucing atas tu beruang ke. Ya Allah, lawanya. Lawanya, tapi pegang. Takut tak pegang. RM9. Nak lah ni. Pillowcase. Kan dah lawa. Matching dengan rumah kita ni. 3D eh? Dia berapa cm? 20x50x50. RM49. RM20. RM20 lah. Sebab harga tengah harga before. Tu yang RM29 apa? Bantal. Bantal kecil. Harga before is RM200. Oh, 200 jadi 50. Itu bantal lah. Berapa tu kapet lah? 329. Lawa gila kali biru dia. 600 kron. This is my favourite blue. Rosen blue. Bantal banyak sangat pilihan. Harga dia 700. Wih, 700? Okey ni. Bantal sampai 700. 300.5. Wah, ni bantal gajah ni. Gajah boleh tidur ni. 499. RM250. Kecil je. Ni bagi kucing tidur lah, puas. RM300. Kita... yang marhain-marhain ni dapat yang berapa? 45 kron. 45 kron. Bentuk macam ni lah. Kena cari saiz 50-60 kalau nak cari pillow case dia. Ni nak ambil apa bang? Ambil 10. Ah, kena ada bantal yang best ni, 150 ni. Kita kena try semua bantal ni. Haa, try. Okay. Dia basi 10 orang, 1 orang nak tidur atas ni. Haa ni, 119 cakap. Mantap kepala sikit. Okay, lulus. Lembut ni, cuma ni orang dah banyak-banyak. Ni lah dia punya ni. So macam ni abang, abang nak yang mana ni? Saya nak yang 600 kron ni. Itulah, yang sedap sikit kan. Okay, last sekali nak beli yang mana ni? Kita beli yang ni lah. Berapa sebab tu? Dia macam gebu sikit. Yang ni RM89 kun. Dalam RM45. Okey lah kan? Orang datang rumah pun tidur sedap je. Lap Patel. Jom. Kita beli ni. Ambil 4. Oh, kita nak beli 4 biji eh. So, siapa-siapa nak datang 4 orang je. Maksimum. Satu-satu masa 4 orang. Selimut-selimut, sejuk sini. Berapa tu? 399. 400 kron. 400 kron. 199, 200.
Tu 299. Okey tu, nampak okey ni. Ha ni, ni macam sikit. 300 kron. Besar ni. Apa hasil hari ni? Setengah troli budak. Ha ni, ni penuh dengan barang-barang ni. Tak boleh buka ni, kalau buka ni terus jatuh. Boleh cuba try. Haa ni, kita beli tisu, tisu 10 kron, RM5 je. Ada tisu, ada alas kaki, ada komforter, ada bantal. So tetamu dah boleh datang rumah kita, orang tua datang, silakan datang. Berapa orang tetamu boleh? Bantal ada berapa? Bantal, extra 3. Tengok tu. Manine. Berapa habis ni? Secoek ni berapa habis? 1,800 kron. Bersamaan dalam RM900. Banyak komputer. So puas hatilah, boleh. Boleh lah. Tu je? Tu je? Berapa-berapa sejuk. Tengok dua orang tu. Don't forget to subscribe.